tapi memang sudah jadi tradisi masyarakat sini. Iya benar, itu tradisi di udah biasa. Yang makin kagetnya itu makin lama makin banyak dan itu dolar semua. Dari buket, dari kalung-kalung, yang paling banyak tuh buket dolar tuh yang paling ini rata-rata 100-an. Jadi kurang lebih 1000 dolar. Lebih dari 100 dolar. Itu sampai apa kursi. Dikasih siapa itu, Pak? Itu dikasih keluarga juga ada, saya nabung ke manten yang dulu, jadi diserahin lagi kan. Sampai apa tempat duduk dihiasin dolar itu ya? Iya benar, itu udah full dolar semua, kaget banget sebenarnya. Tapi memang sudah jadi tradisi di masyarakat sini, Pak? Iya benar, itu tradisi di sini. Khususnya laci. Tapi biasanya sih lebih banyak ke rupiahnya. Tapi pas kemarin dolar, jadi langsung rame sekalian gitu. Saya kurang tahu, cuman setelah nyampe sini kok ada seperti ini, saya kaget. Jadi kagetnya tuh terharu, istimewa, istilahnya tuh mewah. Jadi begitu, jadi mau gimana lagi ya, harus menyesuaikan. Jadi apa ya, yang namanya orang luar harus menyesuaikan tradisi yang ada di sini. Jadi seperti itu. Berarti kaget dengan dikalungkan uang. Iya dolar. Apalagi itu yang dikalungkan dolar kan, bukan bukan hanya rupiahnya saja dan juga dolar gitu. Rata-rata paling banyak apa? Paling banyak sama-sama dolar juga banyak, kemudian rupiah juga banyak. Jadi separuh-separuh lah istilahnya seperti itu. Di daerah asal ada enggak kayak ini? Oke, gimana? Di Sampang. Di Sampang itu enggak ada. Mungkin yang paling jadi tradisi booming lah istilahnya itu khususnya daerah Lacing. Yang Tandar Sebaya itu. Yang lain mungkin tidak semuanya, tapi sebagian itu ada, tapi mungkin enggak semewah di sini.